Komandan ayah kepada 6 orang anak menyertai Family Excellence Circle, FEC atau Keluarga Akrab pada tahun 2005. Bagaimanakah FEC dapat membantu keluarga Encik Hamdan? Sepanjang 10 tahun Encik bersama FEC, lelaki ini Encik dapat belajar banyak. Pengalaman-pengalaman dengan FEC seperti bagaimana kita nak menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak, pendidikan anak-anak. Bagaimana kita nak menguruskan kewangan keluarga. Macam masa saya dalam FEC, kursus-kursus yang saya pergi kebanyakan semua dalam power talk lah, parenting power talk, kewangan, Nur Kasih, kita bertukar-tukar pandangan dengan pasangan-pasangan muda. Saya dapat menimba banyak pengalaman lah, ilmu-ilmu daripada lelaki yang melalui program-program, kursus-kursus yang diorang adakan lah. FEC menyediakan pelbagai kursus untuk anggota-anggotanya. Bagaimanakah Encik Hamdan dan isteri mengongsi ilmu kepada anggota-anggota yang lain? Cik dapat bagi dia macam apa pengalaman cik sebagai macam ibu. Cik pun pernah muda juga kan, pernah ada anak kecil, kita boleh ajar dia cara-cara nak uruskan anak dia, cara macam nak mengawal perasaan dia. Menurut Encik Hamdan, FEC membantunya memulakan kehidupan yang baru. Bak kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jernih. Sebelum saya masuk FEC, saya seorang yang sangat tak suka pelajaran, pendidikan. Saya tak percaya pada pendidikan. Saya percaya pada kerja keras. Jadi yang menyedarkan saya yang pendidikan tu yang sangat-sangat important lah, saya ingat FEC. Kenyataan yang pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat itu, saya berpendapat yang itu sangat-sangat penting. Kerana daripada kehidupan ni, kita perlukan pendidikan, kita perlukan ilmu dari segala segi aspek.